Tá bom, Jimmy. Malah untuk Solo. Ya. Jadi kita menyikapi laporan masyarakat yang ada di wilayah Polsek Singkil, karena kemarin malam itu ada kejadian rekaman terhadap siapa itu. Soalnya tersangka sekarang ada di daerah Wonasa. Bagaimana perkembangan? Oh iya, tersangka ada di SP. Di Singkil tersangka ini ya. Nah. Tersangka di Singkil itu kasus penikaman. Dia tikang orang rumah jalan. Iya, orang rumah jalan di tikang. Kendaraan dia motor-motor Vario hitam. Bagaimana SP di sana? Perkembangan SP, Bang. Ada sementara perkembangan memang so termonitor ada di situ. Oh, jadi kalau begitu tolong semua ke sana di sekarang. Iya. Mar, sudah aman kan? Aman. Itu sementara di situ dia. Aman. Belum bergerak. Di situ. Baik, mari usut. Mari usut, usut. Saat ini kami tim Maleo sedang dalam perjalanan ke daerah Singkil. Kami akan melakukan penangkapan terhadap tersangka penikaman, tersangka Miguel yang telah menikam korban bernama Rio, dan posisi tersangka sudah kami dapati dan kami sekarang sedang dalam perjalanan untuk menangkap tersangka. Doakan kami. Malay untuk Sulut. Malay untuk Sulut. Malay untuk Sulut. Curiga tumpah jalan. Iya, kalau pura-pura berhenti tumpah jalan. Dia nak curiga buat orang. Jadi maksudnya kita luas itu. Di situ kita luas, cuma nak datang pelari. Yang datang pelari situ. Jadi bikin biasa juga. Biasa tentara nak berhenti. Tumpah dia pelan-pelan supaya dia nak curiga. Iya, iya. Ya, Cat. Masuk ke sini. Sini, pas sini. Nah.
telingana. Berhasil. Lama tadi cari bang ini. Stop, bapak. Ada urusannya, ada pecambok. Nah. SK berhasil diamankan. Male untuk Sulut. Male untuk Sulut. Male untuk Sulut. Laki-laki begitu, bertanggung jawab, habis baking bertanggung jawab. Begitu. Orang kalau di mana? Ya, di kota mana? Di kota mana dong? Jangan bercerita jujur, Jote. Orang bercerita nak bagus pengana ini. Tapi saya tak pengen mengaku. Bisa di mana? Ada pemutus. Buat di mana? Lain nanti mau ambil. Mau ambil atau mau diambil sekarang, eh? Unjuk. Enggak apa-apa. Bertanggung jawab, enggak masalah. Gimana? Auto center. Kenapa? Nah, nanti anak buang atau mana? Auto center. Cok. Iya. Cuci tangan situ. Cuci tangan. Warung.
lempar atau ya jangan pancar-pancar begitu. Dan nyoba pancar anak. Kenapa sih jatuh di got atau? Mengun. Saya itu menginterogasi sebentar, enggak tuh ngambil. Mana nak ngerti kan pada bilang tadi. Pada iya, pada lapangannya. Ya. Awas yang berpancar ya. Iya, iya. Apa dia sempat kembali ya? Coba, coba. Dan bapak pancar ya. Dia pisau tu dia nak mau tabawa dia kecuali dah hujan. Sini kan ini kon. Nah, enggak lah. Kembali kau begitu? Iya. Anda yakin? Anda yakin jatuh cun oleh di pinggir-pinggir situ? Cul ya, jambak pancar ya, jambak pancar. Bagaimana Pak? Anak lewat di motor di Kurang Tanjung ya, di KP Kurang Tanjung, anak lewat di motor ada sekitar 6 orang dapat jalan ya. Kak, begitu kak. Kok anak lewat di motor setelah anak lewat ada yang panggil pengana. Dia panggil orang panggil bagaimana Pak? Dia panggil, woi pelok kemari tua. Orang cuma putar di motor. Kak, sekarang mau putar di motor. Kok? Kenapa dia ikat dong? Kenapa bagaimana? Ikan. Ikan di mana? Di belakang sini. Tapi itu ada cabut cakar di motor. Iya. Dan cakar di motor dong. Mana buang? Mana buang tuh pisau? Di selokan. Ah, begitu dia cerita kan? Oh, begitu. Mari kita coba. Cita. Apa? Nah, ya. Ring, ring. Bukan orang kok. Kalian tahu siapa? Kaps, kaps orang. Kaps tu kan? Pegang. Hah? Thank you.
Ini motor. Nggak jadi motor? Oh, saya tinggal no berarti sudah BPKB situ. Ada ibu kok, ada bapak Iko. Kanit sudah tunggu di sana. Kanit sudah tunggu. Sudah tunggu. Ini apa? Kanit tes proses singgil. Mas sudah. Sudah cepat. Kayaknya tadi kanit tes proses singgil sudah tunggu. Tidak kau dah tahu. Songkok lah. Dah cari kan itu pisau mar tidak buang di got so kali-kali nak dapat non. Ibu nenek kemarin kan. Kita buang kan sendiri cuma. Iya. Bu. Ini dia nanti tu bu mar cek. Di korban jadi kemarin.